Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Effendi Darmawan. Oke, kali ini saya mau membuat tutorial cara bagaimana mengatasi sakit pinggang ya. Di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau kedua-keduanya ya. Yang saya gunakan alatnya seperti ini, guys. Pertama-tama ini ada alat kop angin ya. Kop angin pakai pompa ya. Karena ini apa saya melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, jadi mesti pakai selang ini ya guys, yang dapat dari kopannya ya, seperti ini ya. Nanti bisa lihat di video peragaannya ya. Lalu saya menggunakan ini ya guys, koyo ya, koyo salon pas untuk pereda nyerinya yang seperti ini ya guys. Ya, oke, langsung saja kita lihat video tutorialnya, guys. Oke, guys, jika kalian merasa perut ke depan pinggang sakit dan bongkok juga sakit ya, seperti ini, ke belakang ke depan sakit, terasa seperti sakit di sini ya, di kedua sisi ini. Oke. Kalian coba ukur dari 4 jari, dari tulang ekor sampai samping 4 jari juga ya. Lalu di copy bagian yang sudah ditunjuk pakai 4 jari itu ya, ada di sekitar sini. Oke. Lalu di copy untuk berapa lama, sekitar 15 menit ya atau 20 menit. Lalu kita lepaskan. Lalu kita tempelkan koyo untuk meredakan nyerinya di bagian yang sakit itu ya guys. Oke guys, itu dia video tutorialnya. Semoga sangat membantu. Kalau kalian masih merasakan sakit pada pinggangnya, kalian kop lagi ya, lebih dalam, pakai titik yang tadi yang sudah saya tunjukkan. Nanti kalian raba-raba di bagian bulatannya itu ada urat yang rasanya nyeri ya. Di bawah jendolan yang bekas dikopan itu ada kayak jendolan lagi di dagingnya ya. Kalian urut-urut, lalu kalian tempelkan koyo ya. Jadi di situ titik apa urat yang membuat sakit di pinggang. Lalu nanti kalian coba tes posisi ke depan, perut ke belakang, bungkuk ya. Kalau rasa sakitnya sudah hilang, berarti kalian sudah berhasil ya. Ya, itu saja guys tips dari saya. Semoga kalian bisa menerapkannya dengan benar ya. Kalau ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar, oke? Sampai jumpa lagi di tips selanjutnya ya, di video yang lain, oke? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi.